Mohon Mas, Bapak Sekretaris Pertina Belu, ini bodoh sekali. Pemirsa, ini adalah partai pertama pertandingan eksibisi antara petinju NTT melawan petinju dari Timur Leste itu. Thank you.
Let's go!
Sosek. Singkatnya semua hadir yang hadir pada sore hari ini. Kita akan menyaksikan dua partai dan sebentar kita break sambil kita mendengarkan rekam selamat datang bagi saudara-saudara kita dari Palestina yang akan disampaikan. Mungkin ada yang
Thank you.
besar. Berakhir sudah.
Thank you.
Thank you.
pasar turun deh. Apa? Ini siapa? Punya apa? Peace.
Ya, satu pukulan dari
jab saja sambil menghindar, sedangkan petinju Timur Leste terus menekan. Ronde ketiga ini terlihat petinju MPP menembak jab dan sambil menghindar, sedangkan petinju Timur Leste menekan terus. Terakhir dalam pertandingan eksibisi antara petinju Nusa Tenggara Timur dengan petinju Timur Leste, ini adalah peristiwa terakhir. Satu pukulan tenaga dari petinju tim MPP berhasil masuk. Saudara, kita melihat petinju NTT melakukan tekanan terhadap tim Timur Leste, tapi coba dalam, dalam. Salam berkat, dalam berkat, coba dalam berkat sekali. Ini woi, coba dalam, dalam. Ah!
Aduh, pukulan mendarat telak. Saudara-saudara, satu pukulan telak dan akhirnya petinju dari tim Persib mendapat hitungan dari wasit. Terlihat sangat seru, kedua petinju saling memberi pukulan. Sangat seru pemirsa, satu pukulan telak dari petinju NTT berhasil masuk. Terlihat pertarungan ini sangat seru dan menegangkan, kedua petinju saling melepas pukulan. Memang benar-benar menegangkan ya, kita melihat satu pukulan lagi dari petinju NTT masuk ke arwahnya petinju Timur Leste. Iya, satu pukulan lagi. Kita lihat petinju Timur Leste tidak menyerah dengan begitu saja, malah terus menekan terhadap petinju Nusa Tenggara Timur. Petinju Timur Leste terus menekan, tapi dibalas lagi oleh satu pukulan lagi dari petinju. Kelihatan dua petinju ini sangat sama-sama. Yes. Pukulan bertubi-tubi dilepaskan oleh petinju Timur Leste. Ya,
ya Bapak, lihat sini Bapak. Masih ada lagi? Ibu Wakil Ketua. Ibu Pak Sekretaris Pemprov Jambi. Pendahar sama-sama, pengurus. Di pendahara. Foto bersama dulu. Selamat malam Bapak Kapolda. Pada malam ini kita mendapat kunjungan dari tim tinju dari Timur Leste, yaitu tim tinju yang dipersiapkan untuk SEA Games. Bisa Bapak komentarkan terkait dengan kunjungan mereka saat ini? Ya, pertama kita merasa senang ya bahwa Timur Leste itu memilih NTT sebagai tempat untuk training camp atau sparring partner. Ya, awalnya mereka berencana ke Bali, tapi kemudian diputuskan ke NTT. Ini satu keputusan yang tepat. Karena pertama kita bertetangga sangat dekat, ya, sehingga tentu dari segi ekonomi ini lebih irit. Yang kedua, kita punya karakter yang sama, kita punya kultur yang sama, kita dulu pernah bersama-sama. Dan rekan-rekan pengurus presiden dan presiden Boxing Federation ya, dengan beberapa pelatih ini adalah rekan-rekan saya juga dulu, sehingga ini semacam reuni juga ya, semacam reuni juga di antara kita para senior-senior tinju ini. Nah, dari segi pertandingan sendiri ini mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi kedua pihak. Ya. Timor Leste sedang menyiapkan tim tinjunya untuk SEA Games di Kamboja. NTT sedang menyiapkan petinjunya untuk Prapon. Nah, ini ada apa? Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Ya, karena tinju ini harus banyak sparring, dan sparring itu harus dengan lawan yang berbeda-beda, sehingga akan lebih banyak jam terbang, ya, pengalaman menghadapi berbagai macam tinju dengan berbagai macam tipe, gaya, karakter. Nah, itu sangat bagus, dan di samping itu meningkatkan kepercayaan diri. Karena kita sudah berlatih dengan petinju dari luar, ini lebih meningkatkan kepercayaan diri untuk tampil di pertandingan yang sesungguhnya. Nah, ini yang hal yang sangat penting. Bapak, ini kan sparring partner telah berlangsung selama 2 hari dan berjalan sukses. Apa yang hendak Bapak sampaikan mungkin untuk tahap-tahap berikutnya? Apakah sparring ini berlanjut akan datang untuk petinju NTT? Ya, tadi kami sudah bahas dalam rapat di dalam bahwa mungkin akan diadakan sekali lagi ya sparring atau duel mat antara NTT dengan Timor Leste sebelum pelaksanaan SEA Games dan sebelum pelaksanaan Prapon itu sendiri. Gitu. Bahkan mungkin bukan cuma dari Timor Leste ke sini, tapi mungkin juga kita
dari NTT yang akan bertanding ke Timor Leste. Kita akan sparring ke Timor Leste. Karena bagaimanapun juga kita kalau datang ke negara orang itu ada suatu suasana hati yang lebih gembira, ya. Dan ini menambah semangat daripada para petinju kita. Jadi kita akan diskusikan lebih lanjut teknis pelaksanaannya, apakah Timor Leste yang kesini lagi atau kita yang kesana, ya. Termasuk kita juga akan mengembangkan dan mempromosikan tinju wanita, ya, di Timor Leste. Ini tentu akan sangat bagus. Apakah ada pesan dan kesan yang hendak Bapak sampaikan saat ini untuk tim tinju Timor Leste maupun kita sendiri? Ya, pesan saya, ya, kita harus memanfaatkan kedekatan kita, ya, kita memanfaatkan posisi geografi kita yang memang bertetangga untuk sama-sama mendapatkan manfaat di dalam berlatih, ya, saling menimba ilmu, saling menimba pengalaman, ya, dan tentu dengan harapan itu akan mendukung di dalam mengikuti pertandingan yang sesungguhnya nanti. Terima kasih, Pak. Ya. Malam, Pak. Sangat senang kami di NTT dapat berjumpa dengan tim tinju SEA Games dari Timor Leste. Sebagai Presiden Federasi Tinju Timor Leste, bisa komentar terkait pertemuan dengan Bapak Kapolda malam ini. Saya sangat gembira, ya. Karena pertama, beliau sekarang baru saya kenal. Saya kenal dari dulu kami masih bermain tinju. Dan ini momen yang paling penting. Karena mau ketemu Kapolda itu tidak gampang. Jadi lewat tinju, saya dengan pelatih-pelatih saya dan tim kami, kami sempat ketemu Bapak. Itu sesuatu kebanggaan buat kami, dan terima kasih banyak. Tadi Bapak Kapolda ada menyampaikan beberapa hal terkait dengan kedepannya, terkait dengan kebersamaan dalam sparring tinju dengan agenda yang lain. Tanggapan Bapak seperti apa? Itu sangat positif sekali. Karena Bapak bukan orang baru di dunia tinju. Bapak komentator di TV juga. Saya kenal baik Bapak. Jadi ini momen yang bagus buat kami. Karena saya pengurus baru, saya harus banyak belajar. Banyak belajar itu dari senior, lagi dari kita yang sama-sama seusia. Apalagi momen yang kayak gini, kita muka pola, dia banyak pengalaman sama pasar kami, bisa kita bagi pengalaman. Karena kami, kayak tadi saya suruh sama pola, mungkin kami buat pertandingan, kami mau kalau bisa undang cewek-cewek dari sini bisa main di sana, karena kami tidak ada tinju wanita, tidak ada latih paling sedikit sudah mundur, karena mungkin tidak minat. Bapak, ini pertandingan sparring partner selama 2 hari setelah selesai, komentar apa seperti apa nih? Itu sparring, kita ambil hikmah karena positif sekali, tapi itu baru sparring. Ini kan bukan final di SEA Games. Buat kita latih lagi. Kita kalau omong di SEA Games kayak 2 malam itu buat saya sudah sukses. Tapi kan belum, ya, belum. Karena ini bukan SEA Games. Ini azan kita tanding. Latih tanding. Kesan Bapak seperti apa selama berada di Kupang? Senang sekali. Karena bisa ketemu keluarga besar orang Timur yang di sini 23 tahun kita bisa. Kayak saudara saya ini, kita ketemu lagi. Dan ketemu lagi Pak Kapolda. Sekarang Kapolda BNPT, saya juga menambahkan. Dan kami berterima kasih. Terima kasih, Bapak.